yang punya pasar pergi beli singkong, yang punya pasar nih. Seperti biasa kali ini Daeng bareng sama Gundala karena sudah di Jakarta lagi ya. Dia selalu berkibar, berkibar terus dia walaupun dikata sobek juga. Nah, kita sekarang ada di Pasar Batu Akik Bekasi. Ya, seperti kita pahami di sini tuh banyak sekali pilihan-pilihannya. Tuh dari minuman dingin ada, kopi-kopi ada, soto ada. Temennya Gundala tuh, sahabatnya Gundala. Patokannya kita di Gang Patung Semar. Nah, tuh kita akan coba update lagi beberapa koleksi yang ada di pasar kami di sini. Sampai lupa opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa update lagi nih di pasar yang kita sudah buat kurang lebih 1 bulan lebih lah ya di Bekasi ini, yaitu di Pasar Batu Akik Bekasi Timur. Nah, saya akan coba lihat perlihatkan beberapa referensi yang ada di lapak kami hari ini, dari pasar kami hari ini, karena memang sudah 2 minggu kurang lebih saya di Makassar kemarin mudik dan nyari kopi gratis. Nah, sekarang kita balik lagi alhamdulillah di Jakarta. Kita akan coba update-update lagi beberapa lokasi-lokasi yang ada di Jakarta, khususnya di Pasar Batu Akik Bekasi. Nah, ini ada beberapa referensi yang akan saya coba perlihatkan hari ini ya. Jadi kru yang biasanya terlibat itu ada dua yang off, mungkin pertimbangan ada apa jadwal lain atau ada urusan lain, tapi nggak apa-apa karena memang kita walaupun cuma 1, 2, 3, 4 atau lebih sedikit dari itu tetap kita buka. Nih kita akan coba spill kamera, saya akan taruh biar lebih jelas gambarnya. Gagal, enggak ada ya? Lembek. Hah? Lembek sih kok. Mateng apa mentah? Mentah. Udah lembek. Oh. Kita nyari singkong. Nyari singkong tidak ada, jadi enggak apa-apa. Enggak ada singkong, Batu Akik pun jadi ya. Oke, sahabat Daeng, saya akan coba mulai spill-spillkan ya. Kita mulai dari pandan. Kenapa? Karena kita pahami Bekasi ini kan salah satu komunitas pandan terbesar di Bekasi ini ya, sahabat-sahabat pandan lovers ya. Jadi buat sahabat pandan lovers, jika ada yang dekat dari radius kami bisa merapat, kita di Bekasi Timur. Tuh. Ini pandan ringnya apa dingin? Lagi mau bikin es krim ya. Nah, ini kita ada di Bekasi Timur ya. Kita buka harga di 600 aja nih, di harga penawaran. Ini sudah jamblang ya. Warnanya udah enak. Tuh. Oh, udah enak banget nih. Bisa ke pasar lah. Hah? Beli 2 kilo. Apa, ntar aja bareng biar seru bikin konten kali. Nah, jadi setelah kita close nanti kita mau ke pasar, rencananya mau nyari singkong. Soalnya nungguin Bang Ronald nih, nggak nongol nih Bang Ronald, mana nih yang punya wilayah nih. Nah, ini juga ada tapi wilayah, ini wilayah. Ini juga ada tapi ini bukan pandan sebenarnya, tapi dibentuk seperti pandan. Nah, ini bentuknya aja pandan, tapi aslinya bukan batu pandan. Cuman cakep. Wih, mewah nih. Ini anggur apa cempaka sih masuknya? Apa? Ini? Anggur deh masuknya. Anggur ya? Mewah, ini udah giwang banget. Ini kita kasih di harga 350 ribu aja. Itu mah harga iketan doang ya. Mewah. 350 ribu aja. Beda tempat, beda harga. Beda tempat, beda harga. Di sini juga kita ada jenis giok. Giok nyantik nih warnanya nih. Oh, biru tuh. Ringnya kuningan krom. Ini kita kasih di harga itu 500 nih teman-teman. Ringnya kuningan krom ya. Jadi kuningan rasa perak.
ringan rasa perak. Kita juga ada Red Baron yang selama ini kita pahami susah sekali barangnya ya. Alhamdulillah kita ada nih Red Baron. Ini susah barangnya, Red Baron ini susah. Dan kebetulan kita ada dua ukuran, ada yang kecil ada yang gede. Ini yang kecil. Yang gede di harga 250, yang kecil 200. Tuh. Ini lebih lawas malah yang kecil nih, warnanya lebih tua. 250 mau yang gede. Dan dia warna Fanta ya, Bang ya, kalau di ini ya. Warna merah Fanta, Bang. Warna merah Fanta. Cakep bener. Kita juga ada jenis ametis. Jenis ametis. Wah, wow, Bang Ronald nelfon, kita lagi on. Bilangin Bang Ronald, Bang, ini lagi nelfon dia, kita lagi on nih. Bang Ronald, langsung merapat aja Bang Ronald. Tadi saya di depan rumahnya, tidak ada suaranya, hilang dia. Kita juga ada giok Burma. Yang menarik, giok Burma kami ini sudah menggunakan perak. Waalaikumsalam, tuh chatnya Bang Ronald WA-nya tuh, waalaikumsalam. Posisi dia nanya, lagi di Pasar Batoki Bekasi. Abang fotoin saya, Bang, kirim ke Bang Ronald. Ya. Biar dia ini percaya kalau saya enggak angkat telepon karena lagi ini, lagi liputan. Tuh, ini ringnya udah perak. Ringnya sudah menggunakan material perak. Perak kan, Bang, ya? Berapa? Ya. Berapa kita kasih? Itu 1,2, Bang. 1,2 jumbo ini, teman-teman tuh. 1.200. Ukuran jumbo. Kita juga ada anggur nih. Wah, anggur kita ini udah enak banget ini, materinya juga ada perak tuh. Giwangnya mah enggak usah diragukan lagi. Ini obi ya, obi anggur, anggur obi atau obi anggur lah ya. Wah, enak banget. Ini kita buka harga di 2 juta. Kita juga ada Garut. Garut ini ringnya udah perak ya. Garut ini ring perak. Batu pancawarna Edong atau Garut. Badan hitam, galian lama, netral. Kita buka harga di 1,5 di harga penawaran. Kita juga ada Sungai Dare. Sungai Dare ring perak. Ring perak yang ini nih, pucuk pisang. Aduh mamai, dompet saya bergetar lagi nih. Aduh, bisa meriang nih dompet nih. Udah 2 ready ya. Tinggal pilih yang mana. Jadi buat teman-teman yang ada di Bekasi silakan merapat, karena ada yang sudah ada di Jakarta lagi, kita bisa ngopi-ngopi lagi bareng. Karena di bulan depan itu saya terbang lagi ke Surabaya ya, ada jadwal lagi di Surabaya, diajak ngopi gratis sama pelapak-pelapak Surabaya. Kita akan gaskan lagi di Surabaya di awal bulan depan. Wow, ini bacanya banyak, isinya ada 9, beli 1 dapat 9. Oke, ini juga ada. Ini mewah dari banget. Hah? Dari RB. Dia. Oh iya. Ini ada juga kita di Batu Bacan. Ini bisa palam ya, bisa ya. Eh, anak muda. Ayah, bisa palam ya, bisa doko. Situ bisa kali ya. Motornya, memparkir motornya, bayar goceng. Cakep ya, ini material ringnya udah perak ya, udah pakai perak. Ringnya sudah perak tuh. Ringnya udah perak. Ini juga sama, ring perak udah nih. Sehat?
jadi kayak ganteng. Nah, mudanya Bang Ferry sudah pulang dari sekolah. Perak juga ya. Harga tenang aja, bisa langsung WhatsApp ke kami, nanti kami bisa bantu. Ada kebijakan tentunya ya. Harga kami ini karena kita di pasar ya, Pasar Batu Akik Bekasi Timur, tentunya harga cincai banget. Ini cakep nih, baru juga nih. Tuh udah ada klepnya tuh. Udah ngeklep. Kayak bentuk raffles ya. Nah, ini juga ada. Ini kalau nggak salah berjet api nih. Apakah super ringnya? Cakep mamai. Kita juga di sini ada lostun bacan dan juga giok burma ya. Ini lostun. Ini bacan, ini giok burma. Tinggal pilih mau yang mana. Giok burma atau bacan doko. Banyak ini, bukan cuma dua nih, saya deketin ya, saya liatin ya, bukan cuma dua. Kita juga ada bahkan bahan virus ube. Bahan virus ube nih. Ini bisa dipola, dibuat pola, nanti naik ring bisa. Kalau ube itu kan dasar badannya hitam seperti ini. Kalau urat emas itu masuknya di persi, atau yang kuning itu persi. Ada yang merah itu biasanya dia masuknya di Mesir. Virus Mesir ya. Jadi ada ube, ada Mesir, ada Persia. Kembali ke selera masing-masing, lebih dominannya kemana. Nah, ini juga cakep nih. Tuh, ini bacin ya. Bacin juga ada. Bacin ini bisa dibilang reinkarnasi dari batu bacan. Karena kita pahami doko itu harganya atau range-nya lumayan, sehingga kita inisiatif mencoba memberikan pilihan atau option di bacin ini. Karena ini masih harganya masih worth it ya, masih worth it dibanding bacan itu sendiri. Kayak ini kan bacan nih tuh. Warnanya hampir sama. Nah, ini bacan doko namanya nih. Tuh, ini bacan doko ya. Karakter warnanya hampir sama sama bacin. Namun di sini kita jelaskan perihal jenisnya atau kualitasnya, kenapa, biar teman-teman itu bisa paham juga. Jadi sekaligus nonton bisa juga dapat edukasi ya dari kami. Untuk yang lostun kita juga punya ametis ya. Ini ametis itu umumnya dari Kalimantan. Ini yang lostun, yang nekring tadi sudah ada. Kalau ini yang lostun. Perihal harga nanti nggak usah khawatir, teman-teman bisa WhatsApp di kontak kami di 0813-8074-3-4 kali ya. Itu bisa by phone atau via WhatsApp. Oke, kita coba geser. Oh, ini ada kalimaya juga di sini. Untuk kalimaya kita kasih hanya 200.000 per piece-nya. 200.000 per piece jarong sudah lumayan. Material ringnya menggunakan alpaka. Ukurannya tinggal pilih mau yang gede apa yang kecil. Tuh, jarongnya ada hijau, ada kuning, ada oranye, merah. Pilihannya banyak, pokoknya dijamin bikin dompet bergetar dan nih. Kontak personnya bisa langsung di screenshot aja. Ini ada beberapa pilihan virus nih, persi. Nah, ini yang dinamakan persi. Jadi karakter dia punya badan utama itu ada yang seratnya perak, ada juga yang merah atau abu. Kalau dia hitam berarti dia lari ke ube, kalau dia merah berarti larinya ke Mesir, kalau misalkan abu atau coklat dia larinya ke virus Persia tuh. Tinggal pilih mau yang mana. Ini ada juga pusar bumi. Terbumi. Terbumi anggur ada, tapi anggurnya nggak bikin mabok ya. Ini beda anggurnya. Ini nggak bikin mabok ini. Kita kasih berapa nih? Itu 250. 250.000, materialnya perak anu, alpaka. 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 Dia udah giwang banget ini kualitasnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen merapat di Pasar Batu Akik Bekasi Timur, kita buka di hari Senin. Minggu lagi, Senin.
Nah, ini ada rudal kita keluarkan. Ada dua item ya, ada dua item. Untuk yang ahli hisap, ini kita ada dua pilihan. Ada yang kecil, ada yang gede. Yang gede ini dia dibentuk seperti ini, kayak cutting ya. Segi 8. Untuk mahar nanti kita teman-teman bisa langsung WhatsApp aja sengaja biar pada penasaran. Harganya nanti kita sebutkan di by phone atau via WhatsApp boleh. Cakep. Ini kita coba angkat biar lebih detail lagi, lebih jelas lagi ya. Tuh, wow, lebih jelas begini ya. Ini tadi yang pandan, ini yang pandan tadi. Ya, warnanya udah jamblang. Tuh. Warnanya udah jamblang, udah enak. Ini yang tuh giginya, ini natural ya, alami, asli, bukan fiber atau apa, ini asli. Ini kita udah liatin lostumnya tadi. Kita juga ada bongkahan bacan. Tuh, tinggal krecekan, pilih. Krecekan. Tapi kalau sudah naik ring udah bagus ini mah. Ini karena masih bacan. Bahan. Kalau naik ring udah ngaca dia, bening. Nah, di sini kita kasih harga di kotak ini di harga berapa ini? Ini dari harga 150, Bang. 150.000 udah dapat nih. Coba harga dari 150.000 per piece-nya, coba hanya ada di pasar Bekasi. Ini coba. 50. Ini 50 turun lagi nih, harga 50.000-an. Tuh, ini? Ini dari 50 sampai 150. 50 sampai 150.000. Oke, siap. Ini di sini sama ya? Ini dari harga 150 okay. Sampai harga 450. Oke, okay, siap. Berarti di lapak kita ini untuk harga itu dari 50 lah ya berarti ya. Dari 50.000 udah dapat batu di sini mah. Udah naik ring lagi. Udah naik ring, ringnya aja udah ketahuan kan berapa ya kan? Ring 25 gosok 25. Ring 25 gosok 25 udah ketahuan ya harganya berapa ya? Ayo mama. Mantap. Kita kasih murah lah. Kita kasih murah, namanya kita di pasar ya. Oke, kita kan bukannya hari Senin doang nih Bang. Untuk nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi berapa Bang nomornya Bang? 0813 8074 3333 dengan Bang Ferry ya untuk perwakilan dulu ya, karena kan kalau teman-teman datang kan bisa menyesuaikan aja. Karena yang kita review sekarang ini lapak kita ya, lapaknya Bang Ferry. Nah, ini ada Kalimaya di sini. Ini benar harganya 200.000 doang tuh. 200.000, Bang. Tuh benar, saya pikir bohongan nih. 200.000. Obral ini. Oh iya, Kalimaya Obral 200.000, jarongnya udah banyak lagi. Udah jarong semua, Bang. Rata-rata udah jarong ya. Iya, betul. Sudah ada jarong semua tuh. Oh, iya. Apalagi kena cahaya. Dipakai kondangan cakep ini mah ya. Oke, siap nih. Tadi kita liatin lostunya biar lebih jelas. Bandai, bacin, ada. Ini bacin ini benar-benar baru. Ini kalau udah naik ring mewah, kita belum naik ring nih. Kasih perak udah ada kayak bacan asli. Udah naik perak udah mewah dia. Pakai bacan asli ini bongkahan kita. Kita patokannya ada di Bekasi Timur ya. Bekasi Timur ya, Bekasi Jaya. Oke, dan kita juga di sini ada kopi, ada minuman dingin, ada soto, lengkap pokoknya mah ya. Ada sop juga sekarang. Sop juga ada, alhamdulillah. Jadi sop menu baru kami di sini tuh ada sopnya juga. Nih, jadi teman-teman bisa daging. Request sop daging ya. Nih. Tuh. Teh jasmin hijau. Ada tuh namanya. Tigo. Oh, Tigo maksudnya tuh. Tigo ceng. Oh ya, tiga goceng disingkat ya. Tuh. Teman-teman yang main ke sini nggak usah khawatir, minuman dingin ada, minuman panas ada, makanan hangat juga ada, soto ayam, sop daging tuh. Harga mulai dari 5.000. Coba. Batunya udah murah, makanannya juga murah. Batu itu dari harga 50.000 dapat di mana kalau bukan di pasar batu Aki Bekasi doang, ada yang ceker lagi tuh. Langsung aja merapat. Ini warungnya Uni nih. Uni Mel namanya. Oke, Bang, nanti kita update lagi. Mudah-mudahan setelah kita update makin ramah dan makin berkah. Amin ya. Sehat selalu karena baru sempat lagi kita ini silaturahmi bersua ya. Mudah-mudahan kita lagi update makin ramai. Pulang kampung biar kelihatan ada duitnya. Kalau saya enggak pulang kampung nanti orang bilang, "Wah, ini enggak ada duitnya orang ini di kampung orang mulu." Biar orang
kampung ya oleh oh dia masih ada. Masih gitu. Kampung masih dilihat gitu. Dalam masih ada belum dikubur ya. Aduh, yang penting kita semuanya pada sehat Bang ya. Amin, itu yang utama. Selalu sehat selalu buat sahabat waris. Amin amin. Makasih ya Bangku. Amin, Abang juga buat keluarga juga. Oke sahabat Deng, itu tadi Asri Visa di salah satu pasar Batu Akik yang ada di Bekasi, yaitu di Bekasi Timur, pasar Batu Akik Bang Ferry dan juga Resmal dan juga Arya. Jadi kita memang sengaja bikin pasar ini untuk mensupport teman-teman pelapak biar ada pilihan juga. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, mudah-mudahan video bermanfaat. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke Bang Ferry, makasih ya, sehat selalu ya. Sehat selalu Bang. Amin, thank you. Kita close di sini.